Hubungan asmara di antara Aukarin dan Alden yang berjalan setahun lamanya memang sudah berakhir. Namun baru saja putus, Aukarin rupanya sudah move on dan menemukan pacar baru. Setelah sempat merahasiakan sosok sang kekasih, ia memutuskan go public dengan pria blasteran bernama Abiyakta Ernoel. Mencari momen yang tepat untuk go public, Karin memamerkan pacar barunya yang ganteng dan berwajah bule itu saat perayaan Valentine's Day. Kemesraan Karin dan pacar barunya ini tentu menarik perhatian banyak orang. Namun sayang, kebersamaan mereka berdua tak lepas dari komentar miring para netizen. Karin dianggap suka gonta-ganti pacar. Terakhir, ia belum lama diketahui putus dengan Alden sebelum menjalin hubungan dengan Abiyakta. Komentar gonta-ganti pasangan ini pun ditanggapi oleh Karin melalui satu postingan di stories Instagramnya. Ia merasa kalau ada double standard soal ini. Pria akan dianggap keren jika punya mantan banyak sedangkan wanita akan dianggap murahan. Karin pun mendapatkan dukungan agar tak terlalu mendengarkan komentar negatif netizen. Berpacaran dengan orang baru adalah salah satu proses untuk menemukan orang yang tepat. Well, kita doakan saja agar hubungan Karin dan Abiyakta terus langgeng yuk, KL lovers.